Halo guys, balik lagi channel gue Sorry sih. Kali ini gue lanjut main game Captain Tsubasa Dream Team guys. Oke, di sini yang mau gue bahas di video ini adalah si Pascal guys. Ini Pascal ini gue dapat dari eventnya Extreme Event itu ya, yang ranking itu guys. Jadi gue dapat Pascal SSR, tapi yang tipe A, tipe Agility guys, bukan tipe yang Toughness ya. Kalau tipe Toughness itu kalian mesti ranking 10 besar di event ini guys. Ini tim skillnya S, lumayan. Begitu skillnya A guys. Ada Chan EX ya. Ini duet ya, duet sama Diaz dia guys. Jadi dia ini teman duetnya si Juan Diaz ini, si Pascal ini. Sub special skillnya juga A dia ya, Argentinian duo pakai sama Diaz juga guys. Dia forwarder. Dia penyerangnya Argentina ternyata ya, si Pascal ini guys. Oke, kenapa gua ngambil si Pascal ini, gua naikin karena si Pascal ini dia Argentina juga guys, dia teman bisa duetnya si Diaz, jadi bisa 1-2 juga. Nah, oke, langsung kita lihat skillnya guys. Tapi statusnya dia nggak gitu bagus ya guys. Dia soalnya dia yang tipe agility udah gitu ada gambar box atau petinya guys. Jadi nggak gitu bagus sih, cuman ya karena gua kekurangan forwarder bagus jadinya ya gua ambil aja guys. Oke. Gua oper ke Pascal. Oke, kita ngetes yang mana dulu nih? Kita ngetes Argentinian duo dulu ya. Oke, let's go Diaz. Oke, Pascal. Oke, wantunya, wantunya ya lumayan lah ya, seperti wantu biasa guys. Oke, tapi jeleknya kartu ini ada satu yang super jeleknya guys. Kenapa? Karena gue udah UR-in ya, udah gitu udah max UR-nya ya. Tapi dia stamina cuma 600-an guys. Gila gak tuh? Dikit banget staminanya. Wah, parah. Jadi sekali pakai skill yang 1-2 nih, skill 1-2, udah abis dia, udah gak bisa nendang lagi guys. Jelek banget sih tuh, makanya parah banget nih. Gue udah terlanjur UR-in ya. Ini kartu yang ini jelek banget nih, yang Pascal, yang agility ya, yang dapat gratis dari event yang akumulasi guys. Kalau yang dari ranking kayaknya lebih bagus deh yang T ya, yang warna merah, yang toughness. Statusnya jauh lebih tinggi sih yang toughness. Cuman itu susah, kalian mesti 10 besar ya. Aduh, susah banget 10 besar seluruh dunia global gitu loh, nggak mungkin dapat punya. Oke, langsung aja kita ronde 2 guys. Kita coba tendangannya guys. Jadi si Pascal ini tiap kali ronde cuma bisa sekali skill doang jadinya, karena stamina cuma 600-an, gila parah. Kacau nih. Oke, kita oper dari Yuga ke Pascal. Oke, kita shot pakai Argentina combination EX shot. Ada EX ya, gue nggak tahu dari dulu EX itu maksudnya apa ya. Mungkin apa namanya, momentumnya atau powernya lebih gede ya dibanding yang standar yang biasa guys. Oke, kita lihat skillnya kayak gimana nih. Apa ketenangan berdua atau tenangan digantian? Wih, gila dia heal. Heal lift. Oke, dia heal lift, langsung salto. Langsung disengkat sama si Pascal. Pascal berarti cuma terakhirnya doang ya, cuma nyengkat doang guys. Bolanya juga, bolanya nggak disinar-sinar ya. Ada sih, bolanya cuma gitu doang guys, cuma sinar biru doang bolanya. Wah, cupu nih, masa bisa dipancing sama si Wakashimatsu yang tim cupu sih. Wah, parah. Jadi menurut gua kartu yang kalian dapat gratis dari event yang Extreme Event ini guys, yang Agility Pascal itu nggak kurang gitu bagus guys. Kalau saran gua sih kalian jangan naikin ya ke UR ya. Soalnya kurang gitu bagus. Pertama staminanya parah banget, cuma 600-an. Percuma kalian UR-in. Begitu tendangannya juga powernya momentumnya nggak gitu bagus ya. Oke, kita lihat langsung guys di event ini ya. Nih yang gua naikin yang ini guys, yang agility ya. Lihat tuh statusnya nggak gitu bagus, juga staminanya jelek banget. Nah, yang bagus gua rasa yang ini nih, yang T nih, ala Pascal yang T nih tuh, statusnya lebih bagus. Mungkin dia staminanya juga lebih tinggi ya, tapi dapetinnya kalian mesti ranking 10 besar guys. Gila, susah kan ranking 10 besar dari 4 juta pemain. Gila, nggak mungkin banget kan. Oke guys, itu aja sedikit review untuk Pascal ya guys. Thank you sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gua guys untuk video selanjutnya guys. Bye bye.